Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tutorin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial singkat cara menghapus riwayat pencarian di Instagram kita itu yang aneh-aneh. Nah, biasanya ketika kita sering melakukan pencarian di Instagram itu nantinya akan mempengaruhi explore yang ada di Instagram ini ya teman-teman. Jadi nantinya konten yang muncul di explore ini, baik itu foto, video, reel, maupun yang lainnya, itu akan sesuai dengan yang sering kita cari teman. Nah, nantinya di sini saya akan bagikan ya teman agar riwayat pencarian ini tuh terhapus ya teman, dan isi konten explore ini tuh kereset ya teman. Jadi nantinya akan kembali lagi seperti sedia kala teman. Nah, buat teman yang ingin tahu bagaimana caranya, di sini tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita praktekkan. Oke, di sini untuk langkah pertama silahkan teman-teman langsung saja buka aplikasi Instagramnya ya seperti ini, dan saya perhatikan dulu ya teman, di sini ada riwayat pencarian saya teman yang ini ya. Nah, di sini biasanya itu kita sering mencari ya teman konten-konten yang aneh, akun-akun yang aneh atau apa gitu. Nah, di sini saya akan bagikan untuk cara meresetnya ya teman, atau cara menghapus semuanya. Caranya itu cukup mudah sekali teman, silahkan pergi saja ke profilnya yang ini ya teman. Ini saya contohkan akun Instagram saya yaitu tutorin.id. Nah, di sini silahkan teman klik lagi bagian garis tiga yang ada di kanan atas seperti ini, lalu kita pilih lagi bagian aktivitas Anda yang itu. Nah, di bagian aktivitas Anda ini silahkan teman langsung saja pilih yang ini teman, pencarian terbaru. Langsung saja kita klik seperti ini, pencarian terbaru. Nah, ini dia teman, adalah riwayat pencarian akun Instagram saya ya teman, semuanya itu ada di sini. Langsung saja teman, untuk cara menghapusnya kita klik lagi bagian hapus semua seperti ini teman. Ini konfirmasi teman, langsung saja kita pilih hapus semua seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman menghapus riwayat pencarian akun Instagram kita itu yang aneh-aneh ya teman. Kita pergi saja ke explore atau pencarian yang ini ya teman. Kita klik pencarian yang atas. Nah, dia sudah kosong ya teman. Jadi di sini kita sudah berhasil ya teman menghapus riwayat pencarian akun Instagram kita. Nah, untuk mereset explore-nya silahkan teman-teman bisa refresh saja seperti ini ya, atau mungkin untuk tutorial lengkapnya itu teman-teman bisa cek saja ya untuk videonya itu di kolom deskripsi, karena saya sudah buatkan untuk tutorialnya itu tersendiri. Oke teman-teman, cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.